Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan melakukan pemesanan untuk IPO saham Lab. Nah, mungkin di video saya sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana sih cara mengikuti IPO saham PAT, Asia, Blast, Golob, dan yang terakhir adalah Guna. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang cara mengikuti IPO saham Lab. Nah, mungkin kita sudah tahu kalau Lab ini adalah IPO saham terakhir, teman-teman, yang akan listing di tanggal 10 Juli tahun 2024 itu. Nah, tapi sebelum teman-teman mengikutinya, kita harus tahu dulu purpose-nya, teman-teman. Teman-teman baca dulu purpose-nya. Nah, atau teman-teman tuh bisa tonton di YouTube saya, teman-teman. Sudah saya bahas untuk Lab ini. Nah, kalau kita lihat untuk Lab ini nggak ada perubahan sama sekali ya, teman-temannya. Tapi dia ambil di harga di 102 dia, teman-teman. Artinya diambil di harga tengah dia, teman-teman, itu. Nah, untuk penawarannya nih cukup lamanya di tanggal 2 Juli sampai 8 Juli tahun 2024 dan juga listing sendirian. Ini yang cukup menarik bagi saya, teman-teman. Dan juga sahamnya ditawarkan ada 7 juta lot itu. Nah, yang paling menarik lagi adalah underwriternya adalah YJ, Lotus Andalas Sekuritas. Nah, itu dia. Kita sudah tahu kalau YJ cukup menarik, ya, teman-temannya. Nah, nanti kita lihat juga pada saat listing di hari Senin nanti untuk IPO saham Blast. Apakah dia bagus? Kalau bagus, positif juga untuk Lab ini nanti, ya, teman-teman. Itu dia. Nah, Lab ini ya sendirian, jadi IPO-nya ya cukup menarik. Dan juga kalau kita sih untuk pencatatan untuk sahamnya nanti di tanggal 8 Juli dan terakhir untuk pemesanannya di tanggal 8 Juli tahun 2024 di jam 10 pagi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut untuk IPO saham Lab ini, silakan dipesan. Tapi disclaimer dulu ya, sebelum teman-teman pesan, diperhatikan juga nama untuk prospektusnya, baca dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Kita lihat dulu, teman-teman, itu. Kalau cocok semua dan oke, kita ikut IPO saham Lab ini tuh. Nah, kali ini saya akan mengajarkan cara mengikuti IPO saham Lab ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kita klik market. Nah, ini dia, teman-teman. Kita klik IPO. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang PAT, Blast, Asia, Golob, Guna, dan yang terakhir ini adalah Lab, teman-teman. Nah, di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pemesanan untuk Lab. Disclaimer dulu ya, kita nggak ada tahu nama to market. Nah, tahunya nanti jelek nanti, teman-teman. Meskipun terikutnya bagus, ini bagus, tapi ada kendala apa nantinya, dan jelek, teman-teman. Semua itu ya tergantung sama warna dan juga market nanti, teman-teman. Itu dia. Nah, kita langsung saja, kita klik Lab ini. Nah, kita sudah tahu kalau Lab ini adalah tentang kesehatan, teman-teman, yaitu distributor alat kesehatan, teman-teman. Itu dia. Nah, yang penting teman-teman tuh baca dulu di bidang usaha apa ada nih, ringkasan perusahaannya ini tentang apa, itu yang paling penting, teman-teman. Dan untuk pencatatan sahamnya di tanggal 10 Juli tahun 2024 itu. Nah, kalau teman-teman yakin dan sudah baca prospektusnya tentang perusahaan ini, kita klik pesan. Nah, berapa teman-teman mau ikut pemesanan untuk IPO saham Lab ini? Kalau yakin gak ada ini, ya silakan teman-teman untuk masukkan berapa. Ingat, kita harus minimalkan risiko ya, teman-teman, ya. Ya, misalkan teman-teman ALI, jangan. Kita juga perlu juga dana. Jadi kita tuh meminimalisis nama tuh risiko. Jangan nama tuh ya, wah ini bagus ini kita ALI. Jangan seperti itu, teman-teman. Kita tetap nama tuh lihat juga risiko ya itu. Nah, ini contohnya saya akan mengikuti 10 lot untuk IPO saham Lab ini. Nah, dan juga ada biayanya ya untuk di aplikasi Ajaib, teman-teman. Kalau di aplikasi lain nggak ada sih, cuma di Ajaib saja. Ya, kenapa saya bahas ya? Mungkin di untuk di Ajaib ya saya iseng saja di sini, teman-teman. Karena kalau di aplikasi lain beda semua, teman-teman, saya itu. Oke, kalau teman-teman yakin, kita klik untuk menyetujui syarat ketentuan. Nah, kalau sudah yakin dan oke semua, kita klik pesan. Nah, kita lihat lagi. Apakah kita yakin untuk melakukan pemesanan untuk IPO saham Lab ini dengan jumlah saham yaitu 10 lot dengan harga seperti ini dan juga ada biaya ini? Kalau yakin dan gak ada kendala sama sekali, kita klik pesan. Pesan IPO berhasil dikirim, artinya pesanan IPO kita sudah berhasil dikirim, teman-teman. Ya, cukup mudah kan, teman-teman, kan, untuk mengikuti IPO saham Lab ini. Tinggal kita tunggu listing nanti, teman-teman. Ya, semoga saja sih kita diberikan cuan semua, teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-temannya, untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham Lab ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.